ilah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walayu'la alaih al-hadis. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabi wa habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahirin wastafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Islam pernah mengalami kejayaan pada era 780 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa itu banyak para ilmuwan yang menciptakan, berkontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Banyak karya yang tercipta pada masa itu, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang penerjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Banyak juga kegiatan-kegiatan karya-karya filsafat yang didatangkan dari Konstantinopel untuk dikaji. Sehingga jikalau tidak heran jikalau masyarakat pada masa waktu itu mempunyai kesempatan besar untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan Islam, masjid tidak hanya menjadi tempat beribadah. Di masjid, orang-orang mengkaji ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran. Banjirnya antusiasme masyarakat yang memotivasi lahirnya para ilmuwan yang karyanya itu berkontribusi hingga zaman sekarang ini. Oleh karena itu, berikutnya saya di sini, saya akan memaparkan sebuah tema, yaitu menuju kejayaan Islam di zaman milenial ini. Oke, hadirin yang saya muliakan, berbicara tentang kejayaan Islam erat kaitannya dengan bisharah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika syariat Islam sudah menjadi peradaban, ajaran dan nilai-nilai Islam, norma-norma Islam sudah menjadi pola hidup di dalam diri manusia. Namun faktanya Islam akhir-akhir ini hanya menjadi permainan-permainan, guyonan-guyonan mereka para kafir Yahudi. Mereka mengadu domba kita, mereka berbalik menyamar di balik nama baik Islam. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat Islam, kita khususnya sebagai santri, kita harus mengkaji ilmu agama sedalam-dalamnya. Dan jauh daripada itu juga, kita harus memikirkan pada aspek yang lainnya. Misalkan, kalau ada yang suka menulis, silakan menulis. Yang tulisan-tulisan tersebut menjadi menaikkan citra-citra Islam, sehingga tulisan-tulisan tersebut menjadi sebuah buku bestseller yang diminati banyak kalangan. Jikalau ada yang suka nyanyi, silakan menyanyi, jadikanlah bait-bait syairnya yang bernapaskan Islam. Dan jikalau ada yang suka berbisnis, silakan berbisnis, dan jadikanlah laba dari bisnis tersebut untuk mendorong, untuk menyupport lahirnya kejayaan Islam. Maka terpatahkanlah dogma kita hanya memperjuangkan agama Islam, hanya terfokus menjadi ulama saja. Karena menjadi ulama sudah menjadi kewajiban bagi diri kita, khususnya bagi keluarga, umumnya bagi bangsa dan negara. Dan jauh dari itu, kita juga mengharumkan Islam, kita juga bisa memperjuangkan Islam dengan apa yang kita sukai, dengan jalan yang kita sesuaikan, sesuai dengan passion kalian. Bisa dengan yang suka berbisnis, misalkan menjadi pembisnis. Kalau ada yang suka berpolitik, silakan menjadi politikus. Kalau ada yang suka mendalami ilmu pengetahuan, silakan menjadi ilmuwan. Kalau ada yang suka mendalami ilmu agama, silakan menjadi ulama. Karena menjadi ulama, ilmuwan, pebisnis, dan politikus adalah hanya satukan misi-misi kita, satu tujuan, yaitu adalah mencapainya kemajuan Islam, mencapainya kejayaan Islam di zaman milenial ini. Hadirin santri milenial,
milenial yang Allah muliakan, di zaman ini ada banyak kisah, ada banyak cerita seorang muslim yang heroik, yang memotivasi tentunya. Salah satu di antaranya saya akan bahas. Yang pertama ada Ustadz Yusuf Mansur. Beliau adalah pendiri pondok pesantren Darul Quran. Beliau juga seorang pembisnis entrepreneur di bidang payment. Payment itu semacam aplikasi bayar membayar online yang insya Allah milik beliau bersyariah. Mungkin kalau orang-orang yang up to date pasti mengetahui paytrend milik beliau ini. Yang menjadi catatannya, beliau ini menjadi pembisnis yang labanya diberikan kepada, disodakokan kepada untuk memperjuangkan Islam, untuk membangun rumah-rumah tahfiz, untuk ke anak yatim juga. Yang kedua ada seorang pemusik, yaitu adalah Fatin Sidkia Lubis. Dia mulai go internasional. Dia juga seorang identik muslimah yang berhijab, yang menjadi perhatiannya, yang membanggakan dari dia adalah dia seorang muslimah yang bisa membawa nama baik Islam menjadi baik di mancanegara. Ada juga Teknis Sabian yang akhir-akhir ini viral karena suara merdunya yang tidak kalah dari Fatin Sidkia Lubis. Mereka berdua bisa menjadi daya tarik para muslimah-muslimah yang tadinya tidak berhijab menjadi berhijab, yang tadinya menyukai musik bergenre Korea menjadi penyuka musik bergenre Islami yang menggugah hati, yang tentunya mendekatkan diri pada kehadiran Ilahi Rabbi. Jadi daya tarik para laki mah udah kukuh, mereka mah jagonya udah gelis, cantik, suara merdu, apalagi yang kurang coba. Mereka mah cuma mimpi, kalau pengen memilikinya mah terserah. Selanjutnya di bidang olahraga ada akhir-akhir ini adalah menghebohkan sejagat Eropa. Menghebohkan sejagat Eropa. Karena kenapa? Dia bisa menyihir banyak ribuan fans untuk masuk Islam, untuk tertarik pada Islam hanya karena bermain sepak bola. Saking jagonya mengolah si kulit bundar, saking jagonya mencetak gol, sehingga dia dielulukan para fans untuk tertarik masuk Islam, untuk tertarik terhadap Islam. Dengan cerita-cerita di atas tadi, sehingga bisa diartikan ada banyak cara, ada banyak jalan untuk mengharumkan nama Islam. Hadirin rahimakumullah, dapat saya simpulkan dari tadi yang saya paparkan, ada dua buah pertanyaan. Yang pertama, apakah dengan adanya fakta-fakta ini kita akan mencapai kejayaan Islam? Saya rasa, saya yakin itu adalah benar. Yang kedua adalah dengan adanya kisah-kisah inspiratif tadi, apakah kita hanya menjadi penonton, kita hanya menjadi penyimak kisah-kisah hebat tersebut? Kalau saya sarankan, ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bangkit sesuai dengan dawuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal mudassir, hei orang-orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan berikan mereka peringatan. Wa rabbuka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa siyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Wa rujja fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Sehingga lama tahun kita akan mencapai kejayaan Islam dari segala aspek. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Maaf banyak kesalahan. Baik benar itu dari Allah, salah jelek itu murni kesalahan saya. Diambil hikmahnya saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.